Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Rivinaldo Channel, guys. Di kesempatan video kali ini, aku mau review menu angkringan aku yang ini ya, teman-teman, yang terbaru. Jadi ini juga saran buat kalian yang juga mungkin buka usaha angkringan atau warung kopi, ini bisa teman-teman ikuti juga, guys. So, simak saja videonya sampai habis. Dan ini baru buka ya teman-teman. Tadi sudah, alhamdulillah sudah ada pembeli. Baru buka dan nungguin. Tadi sudah dibakar. Dan ini sore hari ya. Ini lampunya sudah pada dihidupkan juga. Ini sahdu sekali teman-teman. Jalannya juga ini jalan desa. Jadi lalu lalang ini sangat ramai di sini. Cuma nggak terlalu nggak terlalu ngebut-ngebut yang jalan di sini ya teman-teman. Dan untuk menunya teman-teman, ini seperti biasa. Jadi aku tuh pilih menu yang memang banyak sekali diminati oleh orang-orang tertentu ya teman-teman. Maksudnya ya pecinta kuliner ya teman-teman. Dan juga harganya sangat murah meriah. Dan ini aku jual hanya seribuan semua teman-teman. Nah, kita lihat ada sosis, pentol, otak-otak. Ini tahu. Kalau pentol tahunya ini buat sendiri ya guys. Ini buat sendiri. Dan ini juga ada ayam, ada odeng, usus, ayam. Terus ini telur, ayam bakar, sego caruk. Ini kayak menunya kayak. Nah, dan ini sebenarnya ada jamur. Silakan Mbak, Mbak cantik ini lagi beli sate. Nah, di sana juga lagi bakar ayam ya. Jadi ada ayam bakar, ada ayam gorengnya juga. Nah, itu. Mohon maaf ya teman-teman, ternyata tiba-tiba hujan pas pembuatan tadi. Jadi ini aku sambung lagi ke lanjutannya. Dan di sana yang di depan ini jadi khusus untuk pembakaran ya. Dan pilihan menu angkringan. Untuk menu yang lain ini aku taruh di dalam guys. Nah, di sini. Jadi ini meja bar baru masuk. Dan di sini kalau yang baru datang jadi langsung bisa melihat menu. Ini menunya sudah aku taruh di sini semua ya, teman-teman. Dan buka jam 12 sampai dengan pukul 10 ini juga aku cantumkan di sini, dan minuman semua lengkap. Jadi di sini teman-teman ada menu khusus spesial di sini guys ya. Ini spesialnya sego caruk, ini khusus karena namanya angkringannya Jajang Caruk. Jadi ini memang buat sendiri ya, teman-teman. Ada yang ayam bakar, goreng, paket jumlah, paket ngedet, nasi bakar, ini ya. Nah, ini salah satu contoh menunya. Ini kebetulan ya, ada yang lagi makan, teman-teman. Aku lihatkan untuk menu sego caruknya yang versi bakar ya. Ini versi bakarnya di sini, guys. Ini paha, jadi... Nah, kelihatan ya. Ini paha, harganya 15.000 ya, satu porsi, dan... Sambelnya ini juga khusus teman-teman, khusus spesial dari Jajang Caruk. Memang ini buat sendiri ya teman-teman, belum ada di Banyuwangi ya. Dan ini memang perpaduan dari cabai hijau dan cabai merah teman-teman. Terus ada juga yang paha ini upin ipin, itu harganya 10.000 kalau itu. Ini yang pakai jomblo tadi ya teman-teman. Dan itu ini untuk ayamnya nasi bakar ya di dalamnya. Di nasi bakarnya ada ayamnya. Ya, ini contoh yang paha upin ipin atau paket jomblo. Ini harganya 10.000 satu porsi ya, teman-teman. Jadi itu untuk menu khusus yang ada di Jajang Caruk. Dan cara penyajiannya seperti ini ya, teman-teman. Jadi sangat murah meriah. Sambalnya ini ya yang buat khas ini, guys. Lah, mantap. Baik teman-teman, jadi itu dulu ya. Karena ini hujan, jadi suaranya kurang jelas juga ya kalau aku terusin. Jadi sekilas itu yang memang menu spesial yang aku jual di sini. Jadi buat teman-teman yang juga punya usaha angkringan atau kedai kopi atau warung kopi, itu memang harus ada
daya tarik ya teman-teman. Jadi harus ada yang berbeda dari makanan-makanan yang lain. Harus itu ya teman-teman, saran dari aku. Dan buat kalian yang ingin punya usaha sendiri kayak aku doakan semoga cepat terkabulkan dan segera punya usaha sendiri di rumah guys. Semoga bermanfaat, sampai jumpa, bye-bye.